Balik lagi ke channel gua. Kali ini gua akan mereview sebuah gadget, tepatnya sebuah headset merek Logitech H390. Oke, gadget ini gua beli karena kebutuhan istri gua yang sering meeting online. Jadi dia membutuhkan sebuah headset yang harganya cukup terjangkau tapi kualitasnya oke, dari brand yang cukup ternama ya. Jadi gue memutuskan beli Logitech H390 ini. Oke, kita buka aja. Isinya nggak ada yang istimewa ya, simple aja, cuman kardus kayak gini. Terus ya udah, di dalamnya ada headsetnya, as simple as that. Oh, ini ada whatever. Hey, ya, pink ya, karena buat istri gue. Oke, simple banget bentuknya. Di sini ada ear cushionnya, cukup empuk. Lalu di sini ada mic boomnya, dia bisa di retract ya, bisa dimaju mundurin. Oh, ternyata gini, ini bisa dimajuin. Nah, seperti ini. Berarti untuk nandain kiri kanannya ini nggak ada nih tulisan LR-nya, tapi dengan mic ini ya udah jelas, berarti ini yang di kiri, di kuping kiri. Kabelnya cukup panjang, lalu juga ada controllernya untuk volume sama untuk mute. Kalau volume itu nanti ditekan atas bawah, ya untuk mute ditekan tombol tengahnya. Di baliknya juga ada clip, sehingga ketika lu pakai si headset ini bisa lo sangkutin di baju ya, jadi gampang. Oh, mau mute tinggal gini, mau kecilin gedein tinggal tekan ini gitu ya, jadi praktis. Oke, kabelnya cukup panjang dan dia, sebentar ya gue buka dulu biar kelihatan panjangnya. Voila, kabelnya cukup panjang dan konektornya USB A. Oke, mungkin awalnya lu akan pemikiran sama gue ya, ngapain sih orang bikin headset konektornya USB A ya, bukan pakai jack 3,5 mm biasa, kan repot ya. Nah, ternyata keputusan Logitech membuat headset ini pakai USB itu karena proses pengiriman suara dari laptop ke headset antara jack 3,5 mm dengan USB itu berbeda. Jadi ini gue gambarin di layar ya. Kalau kita menggunakan jack 3,5 mm, sinyal digital dari laptop itu dikonversi oleh si sound card menjadi sinyal analog. Nah, sinyal analog inilah yang masuk ke jack 3,5 mm-nya si laptop, lalu baru masuk ke headset. Sehingga sampai ke headset itu dia memang sudah murni sinyal analog. Si headset itu tinggal merubah sinyal analog itu menjadi bunyi, seperti prinsip audio seperti biasanya. Kelemahan dari jack 3,5 mm ini adalah yang pertama noise ya. Lu pasti pernah punya deh, entah itu handphone, laptop, atau mungkin zaman dulu tuh Walkman yang jacknya udah mulai kresek-kresek ya. Nah, itu dia karena koneksinya analog, sehingga dia harus punya koneksi yang cukup stabil gitu. Yang berikutnya, hasil soundnya itu akan berbeda-beda dari setiap device, lebih tergantung kepada sound processing-nya. Artinya, kan tadi gue bilang data digital dikonversi menjadi sinyal analog itu di laptop ya. Sehingga yang melakukan itu adalah si sound card tentunya. Nah, tiap laptop, tiap PC atau device apapun memiliki sound card yang berbeda-beda, baik dari kemampuannya maupun hasil konversi digital ke analognya. Itu yang pertama. Jadi antara lo tancap di laptop yang sound cardnya mahal sama yang
sound cardnya cuma mungkin sound card internal aja, itu bisa beda. Yang kedua, analog itu sangat bergantung pada kualitas kabel, dan panjang kabel juga pengaruh ya, dia sinyal analog. Sehingga ketika si sinyal analog itu sampai ke headset, itu bisa jadi kualitasnya sudah menurun atau volumenya berkurang gitu. Nah, beda lagi kalau pakai USB. Kalau pakai USB, sinyal digital, data digital itu langsung dikirim ke port USB. Kirim ke port USB, masuk ke sini, tetap digital. Nah, dia dirubah jadi analog, itu diprocessing di headsetnya. Sehingga karena dia datanya masuk itu digital, hasilnya akan lebih konsisten dan dia tidak terpengaruh, atau kalaupun terpengaruh minim sekali dari masalah kualitas kabel dan panjang kabel. Jadi seperti itu ya keputusannya kenapa ini pakai USB. Terus ada yang komen nanti, "Bang, kalau pakai USB gini nggak bisa dong gue pakai untuk di handphone gue. Handphone gue USB-C, handphone gue pakai jack 3,5 mm. Tenang, jangan takut. Untuk hal ini sudah banyak tersedia adapter atau konektor yang merubah dari USB-A ini ke 3,5 mm atau ke USB-C. Jadi harusnya bisa ya, nambah sedikit sih ya. Ini nanti benda-bendanya gue kasih lihat di layar nih, yang di Topet tuh banyak kok yang jual kayak gitu. Oke, kita lanjut. Si headset ini plastiknya ya seperti Logitech kebanyakan, plastiknya bukan plastik murah ya. Dia bisa disetel untuk menyesuaikan dengan besar kepala. Dan si earpiece-nya ini sendiri dia bisa ada sedikit gerak ya, jadi nggak kaku. Jadi ketika lo pakai itu dia akan menyesuaikan dengan bentuk kepala. Di sini cushion-nya cukup tebel ya. Oke, ketika dipakai nyaman ya. Ini kalau mungkin mengganggu ini bisa dilipat, kalau cuma mau dengerin lagu. Ketika meeting dia akan berada di area sekitar mulut kita, jadi suara kita tuh tertangkap dengan baik. Oke. Untuk kualitas suaranya sendiri, suara si headphone-nya, gue sih bilang ya, so-so ya. Ini benar-benar untuk mendengar, kalau mau mendengar musik, untuk dengerin musik ala kadarnya aja. Jangan berharap bass yang terlalu gimana, tapi juga nggak cempreng sih. Lumayan, lumayan. Tapi jangan sampai lu berharap ini kayak headphone dedicated gitu ya, yang untuk emang untuk dengerin musik. Ini enggak. Tapi suara terdengar jelas ya, stagingnya juga ada dikit, bassnya juga ya ada, tapi nggak sampai gimana gitu ya. Oke. Ini materialnya, oke, ini glossy. Sebetulnya gue agak kurang suka glossy karena lama-lama akan baret-baret gitu kan. Oke, nah tugas utama dari headset ini ya itu yang gue bilang tadi ya, untuk meeting online. Kayak gimana sih suara lo ketika ngomong melalui mic ini? Oke, gue butuh waktu 5 detik, ambil laptop, kita tes. Oke, sudah terhubung dengan laptop. Sekarang gue akan kasih sampel suara gue yang direkam lewat mic-nya HP versus yang dari laptop menggunakan si headset ini ya, mic-nya headset. Oke, ini suara gue dari mic-nya HP. Dan ini suara gue dari mic-nya si headset Logitech ini. Nah, menurut gue hasil suaranya itu bersih dan kalau lu mungkin perhatiin di sekitar gue tuh ada AC nyala gitu ya, itu suaranya cukup teredam. Walaupun noise cancellingnya juga bukan yang bisa ekstrim ya, mungkin kalau di tengah keramaian kafe hanya mengurangi saja noise-nya dan suara kita tetap bisa fokus. Tapi kalau yang volume udah kenceng banget tentunya dia nggak bisa, seperti itu ya. Oke, jadi gimana? Menurut lo hasil suaranya oke nggak?
untuk headset ini. Sekali lagi, ini dari headset nih ya, suara yang dengerin ya. Tes, 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 1, 2, 3. Oke. Ya, jadi kalau menurut gua, headset ini value for money-nya oke, ya. Karena dia suara dari headphone-nya sendiri cukup bagus ya. Ini jujur cukup bagus ini untuk ukuran sebuah headset biasa ya, bukan headset emang untuk musik. Lalu dia sudah full digital ya, seperti yang gue udah jelasin tadi, dari laptop ke sini tuh dia masih digital, sehingga dia processing-nya di internalnya si headset. Lalu dia sudah dilengkapi dengan inline control yang bisa di clip di baju gitu ya, jadi praktis. Lalu untuk mikrofonnya sendiri suaranya bagus dan sudah ada noise reduction, walaupun belum sampai noise cancellation ya, dan tingkat reduksinya juga ya cukup lah dengan skenario suara di kantor pada umumnya gitu. Oke, untuk harga sendiri gua beli itu waktu itu lagi diskon ya, lagi diskon. Gue beli di official store-nya Logitech, itu harganya Rp495.000 ya. Cuman untuk harga aslinya itu dibilangnya Rp599. Oke, kalau untuk Rp599 dengan kualitas dan hasil seperti ini, gue bilang cukup worth it buat lo yang sering banget untuk meeting online. Oke, baiklah kalau gitu. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai selesai. Ditunggu like-nya, share-nya, komennya, dan kalau belum subscribe, tolong subscribe ya. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di video gua yang berikutnya. Bye-bye.